Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada di Lebak Siu. Kebetulan hari ini adalah hari Rabu Kasan, di mana hari ini adalah hari terakhir di bulan Sofar tahun 2018 yang akan menuju di bulan Maulud. Oke, kita akan lihat teman-teman keadaan di dalam. Jadi inilah suasana Rebo Kasan di Lebak Siu yang sangat sore. Cuma di sore ini sayangnya kegiatan Rebo Pungkasan ini diawali tadi dengan hujan-hujan yang sangat lebat. Tapi ini sudah reda di sore ini. Jadi pedagang sangat banyak sekali, luar biasa ini teman-teman. Di hari Rabu terakhir di bulan Sofar ini memang kegiatan ini biasa dilaksanakan setiap tahun di Lebak Siu khususnya, karena ini merupakan di hari terakhir, Rabu di hari terakhir di bulan Sofar, dan kebiasaan di Lebak Siu. Ramai mas penjualan? Ya, lumayan. Lumayan. Terus dari pagi emang, tapi ada hujan ini tadi, gimana omsetnya, turun apa naik? Kurang. Kurang. Laris manis ya mas ya? Ya, terima kasih. Inilah suasana di Rabu Kasan di Lebak Siu sore hari, dan kita lihat sangat ramai sekali. Jadi nanti arahnya ke Gunung Sitanggung, cuma memang jauh Gunung Sitanggung. Paling nanti sampai di sungai saja di depan. Sekali lagi inilah suasana keramaian di Lebak Siu dalam rangka Rabu Pungkasan atau Rabu terakhir di bulan Sofar yang akan menuju ke bulan Maulid. Dan ini didatangi oleh berbagai desa di sekitar Lebak Siu, dari Selawi, dari Lebak Balapulang, Bumi Jawa pun semuanya hadir di sini. Ya, kita akan menuju ke jembatan di
si Tanjung ini. Karena suasananya sudah sore, maka ya sepi, apalagi ditambah dengan keadaan cuaca yang tidak mendukung. Ya ini tadi gerimis, malam sempat hujan besar juga. Jadi Rebo Pungkasan ini biasa dilaksanakan atau dikerjakan itu setiap tahun sekali di hari terakhir atau Rabu terakhir di bulan Sofar menuju bulan Maulid Nabi. Oh, baik, kita akan lihat ke jembatan di Citanjung ini. Nah inilah teman-teman jembatan Citanjung yang kalau dituju itu akan menuju ke Bukit Citanjung Lebak Siu. Ini sudah gelap karena ya sudah sore terus habis hujan, jadi ya tidak kelihatan bagus sekali. Ya jadilah ini kegiatan saya hari ini di Lebak Siu. Lihat suasana Rebo Pungkasan, ternyata cukup meriah sekali karena ini Rabu terakhir di bulan Syafar dan kegiatan ini sudah dilaksanakan setiap tahun atau turun temurun oleh masyarakat Lebak Siu. Oke, mudah-mudahan bagi teman yang ada di Werantau yang tidak bisa pulang ke rumah bisa lihat video ini, yakni di Rebo Pungkasan tahun 2018. Ini posisi saya ada di jembatan Lebak Siu dan karena sudah sore sudah sepi, maka ini hanya sedikit sekali orang-orang yang ada di sini. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang di rumah dapat terhibur dengan video saya hari ini, yaitu dalam rangka di Rebo Pungkasan. Demikian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Ya hujan sih, kalau mungkin nggak hujan ya ada. Untuk tahun kemarin sama? Iya. Maksudnya sama, jual di sini juga? Iya. Tapi dibandingkan dengan tahun kemarin, sekarang penjualnya gimana? Penjualannya? Agak turun. Agak turun tahun ini? Mungkin kemarin ini mungkin nggak tahu hujan sih ya. Mudah-mudahan nanti malam nggak hujan ya Pak. Iya, mudah-mudahan. Pak ya, makasih ya Pak ya. Semoga ini proses terus. Makasih Pak. Dari mana Bu?
dari Lebak Sukidul. Oh, Lebak Sukidul. Terus kegiatan Merbobokasan setiap tahun dengan pasti kesini ya Bu ya? Iya pasti, karena rame banget. Iya, terus beli apa aja Bu hari ini Bu? Beli sosis. Pengunjungnya juga dari mana-mana. Terus harapannya Bu? Biar harapannya tahun... ya keamanannya dijaga, terus semakin meningkat pamerannya lah. Oh iya, oke Bu. Bila sip, perlu ya. Dikasih wisata. Oh iya. Makasih ya Bu ya. Iya, makasih Bu.